Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya AC Mizal dan anda sedang menyaksikan sejuta ringgit Money Drop. Selamat menonton kepada penonton-penonton di rumah dan juga selamat datang kepada penonton-penonton di studio. Fikir labur dan menang, itulah cabaran di sejuta ringgit Money Drop dan anda juga boleh merasakan debarannya dan juga mencabar minda anda bermain secara online di www.moneydrop.com.my. Sekali lagi tepukan untuk peserta yang bakal beraksi untuk hari ini, tepukan semangat untuk beliau kerana sejarah atau keajaiban telah tercipta di sejuta ringgit Money Drop di mana peserta yang bakal bermain telah menjawab 4 soalan dengan hanya berbekalkan RM20,000. Mereka hadir hari ini bermain untuk soalan ke-8. Kita beri kata bukan gemuruh untuk Syed dan Anas. Selamat kembali. Tepukan sekali lagi untuk Syed dan Anas. Datang kembali saya dan Anas ke sejuta ringgit Money Drop. 4 soalan dengan RM20,000 saja. Hari ini balik ke sini, datang kembali bermain dengan RM20,000 untuk soalan ke-8. Macam mana perasaan sekarang? Rasa-rasa boleh buat balik ke tak duit ni? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Boleh. Cuba. Kalau dapat RM20,000 ni sebagai pelajar, you nak buat apa? Mak bapak tak nak misahkan mak bapak. Yang paling penting tu lah. Apa dia? Paling penting tak nak misahkan mak bapak. Itu betul. Tapi ada side-side lagi kecil-kecil nak beli tu, nak beli ni. Baik, kita akan saksikan sekarang ni kerana anda bermain di soalan ke-8 dan hanya ada 2 pilihan jawapan. Sudah bersedia? Sudah. Kalau begitu, mari kita bermain sejuta ringgit Money Drop. Dengan RM20,000, kita bermain di soalan terakhir, iaitu soalan ke-8. Anda sudah bersedia? Sudah. Mari kita saksikan kategorinya. Jajahan dan ayah. Ayah? Jajahan dan ayah. Jajahan nak tanya apa sejarah tu? Jajahan. Kesan-kesan jajahan kan? Tapi yang sebab kita ada ayah ke? Okey. Ayah mungkin ayah. Boleh ni kot. Ayah. 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 Ayah adalah kategori pilihan anda dan ini merupakan soalan terakhir untuk anda. Dan di soalan ke-8 kita saksikan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Euclid dan Pythagoras. RM20,000. Anda berpeluang 50-50 sama ada membawa pulang RM20,000 atau pulang dengan tangan kosong. Ini adalah soalannya. Siapakah yang digelar bapa geometri? Adakah Euclid atau Pythagoras? RM20,000. Soalan ke-8. Sila laburkan wang anda. Masa telah bermula. Pythagoras teorem di matematik. Geometri ni matematik kita belajar. Geometri yang ni Euclid kita tak dengar. Betul, Pythagoras teorem. Betul. So, macam mana? Geometri bukan geografi. Yang penting tu. So, matematik. Euclid, geometri, Pythagoras. So, kaitan Pythagoras, dia matematik. Pythagoras teorem. Lepas tu kita pun belajar geometri. Apa geometrical set of benda semua tu. So, bapa geometri? Pythagoras atau Euclid? Pythagoras. Ini dua je ni. Yakin Pythagoras? Kita dua yakin lah. Kita dua yakin. Yakin. Soalan terakhir kan? Boleh. Okey. Okay, InsyaAllah. Nak start dengan masa. Ha? Pythagoras. Euclid tak nak dengar. Fikir betul-betul. Ini merupakan soalan terakhir. Soalan ke-8. Fikir betul-betul. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Syed dan Anas. Sebelum kita saksikan keputusan, sekali lagi tepukan untuk Syed dan Anas yang telah menciptakan keajaiban di sejuta ringgit Money Drop. Bermain 5 soalan dengan cuma berbekalkan RM20,000. Kita akan saksikan sekarang ini, buat kali terakhir untuk anda, where the Money Drop. Sentap. Okay. Anda baru saja kehilangan kesemua wang anda. Anda bertahan sebanyak 4 soalan dengan RM20,000. Tetapi di soalan terakhir, anda gagal. Terima kasih anda telah bermain dengan begitu baik sekali. Sejuta ringgit Money Drop kali ini untuk tepukan untuk saya dan Anas.
Syed dan Anas telah mencipta sejarah kerana menjawab 5 soalan bermain dari soalan keempat hingga soalan ketujuh dengan cuma berbekalkan RM20,000. Tetapi kecundang di soalan ke-8. Sudah pasti sekarang ini kita ada pengawal keselamatan yang membawakan set RM1,000,000 terbaru untuk kerana kita akan bersama dengan peserta yang akan terus bermain di episod ini dengan RM1,000,000 untuk mereka. 8 soalan perlu dijawab. Tepukan untuk Faizah dan juga Aisyah. Faiz dan Aisyah, selamat datang ke RM1,000,000 Money Drop. Dah berapa lama dah berkawan? Ada dekat setahun ada. Setahun. Aisyah macam bisu je cakap dalam hati ke apa? Saya dengar. Ya, pastinya anda merupakan pelajar dari UiTM. Yes. UiTM mana? Shah Alam. Shah Alam. Saya dilupakan sana. Yes, UiTM Shah Alam. UiTM Shah Alam. Semuanya baik-baik, kacak dan lawa-lawa semuanya, okey? Buat ketika ini anda merupakan pelajar UiTM paling kaya kerana saya serahkan RM1,000,000 milik anda sebaik saja anda naik ke pentas. Ini ya, RM1,000,000 milik anda. Tepukan untuk Faiz juga Aisyah. RM1,000,000 anda jutawan sekarang ni. Ya. Mak ni anak jadi jutawan juga ni walaupun kejap kan. Pegang kejap je. Apa yang anda perlu lakukan adalah hanya menjawab 8 soalan di mana setiap soalan saya berikan kepada anda pilihan kategori dan juga pilihan jawapan. Anda harus laburkan kesemua wang anda setiap soalan ke petak-petak pilihan jawapan. Satu petak pilihan jawapan harus dikosongkan setiap soalan. Ya. Semua wang harus dilaburkan dalam masa 60 saat. Wang yang tidak dilaburkan, saya ambil dan saya akan belanja semua penonton-penonton di studio hari ini. Dah bersedia? Okay. Kalau sudah bersedia, mari kita bermain RM1,000,000 Money Drop. Di soalan pertama, anda diberikan 4 pilihan jawapan. Tapi sekarang ini kita saksikan pilihan kategori untuk soalan pertama. Dan kategorinya adalah kertas dan potret. Okey. Kami pilih kertas. Kertas. Ya, Allah. Pelajar-pelajar UiTM selalu tengok kertas. Kertas adalah kategori pilihan anda. Dan sudah pastinya 4 pilihan jawapan untuk anda di soalan pertama adalah Perdana Menteri yang pertama. Agong. Yang pertama, Residen yang pertama dan Sultan Melaka yang pertama. RM1,000,000 untuk dilaburkan di soalan pertama. 4 pilihan jawapan dan ini adalah soalannya. Imej siapakah yang tertera di setiap mata wang Malaysia? Adakah Perdana Menteri yang pertama, Agong yang pertama, Residen yang pertama atau Sultan Melaka yang pertama? RM1,000,000 untuk dilaburkan. Sultan Melaka Sultan yang pertama. Tak. Ada gambar dia ke? Tak ada. Masa telah bermula. Agong yang pertama. Residen yang pertama. Agong. Confirm. Agong. Agong. Agong ah? Agong. Okey. Tinggal 20 saat sekarang ini. Nak bawa balik ke? Tak ada. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Faiz dan juga Aisyah berkawan selama setahun. Aisyah, Faiz selalu belanja makan. Selalu belanja makan? Selalu. Tak pernah tengok duitnya macam mana? Tak. RM1,000,000 dilaburkan di Agong yang pertama. Di soalan pertama kita saksikan. Where the money drop? Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. Kembali di RM1,000,000 Money Drop dan kepada anda teruskan bermain secara online di www.moneydrop.com.my. Ingat, fikir, labur dan menang.
kerana kita sekarang ini bersama dengan Faiz dan juga Aisyah yang sedang merasakan debaran cabaran di sejuta ringgit money drop, sejuta ringgit dilaburkan di Agong yang pertama. Kita akan saksikan sekarang ini, where the money drop. Anda masih bergelar jutawan, sila ambil kembali wang anda. Sebenarnya jawapannya adalah Agong yang pertama. Itu Agong yang pertama adalah Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad dari Negeri Sembilan. Itulah gambar yang terdapat di belakang wang ringgit. Dan sekarang ini anda masih lagi bergelar jutawan. Sekali kita buka untuk Faiz dan juga Aisyah. Kita bermain di soalan kedua. Dan soalan kedua kategorinya adalah kanak-kanak dan irama. Okey, saya rasa saya pilih kanak-kanak. Ya, dah tengok masa depan ya. Ya. Kanak-kanaklah kategori pilihan anda dan ini merupakan pilihan-pilihan jawapan anda. Ikan tak timbul. Rumput panjang sangat. Ular nak makan. Dan sakit perut. Sejuta ringgit untuk dilaburkan di soalan kedua dari 8 soalan. Dan soalannya adalah, di dalam lagu kanak-kanak Bangau Oh Bangau, mengapakah katak memanggil hujan? Adakah ikan tak timbul, rumput panjang sangat, ular nak makan atau sakit perut? Sejuta ringgit untuk dilaburkan. Sila laburkan wang anda. Masa telah bermula. Sakit perut ni saya rasa lembu ni. So saya rasa sebab ular nak makan dia. Kalau tak yakin, bangau, boleh nyanyikan lagunya. Kenapa lagu dia? Tak ingat lah. Apa? Bangau, oh bangau, kenapa? Macam tu. Kalau aku tak panik. Kata. Nyanyi, Faiz. Nyanyi. Sejuta ringgit ni, Faiz. Sejuta ringgit. Tinggal 30 saat sekarang ini. Katak tak ada benda dengan ikan. Kalau tak yakin, agihkan wang anda kenapa segera. Kenapa katak panggil hujan? Saya rasa sebab ular nak makan dia. Tinggal. Ular nak makan dia. Lagi ni tak mana? Wih, duit aku jatuh. Mana? Sini, sini. All in, all in, all in, all in. All in kat 7, sini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perlu saya ingatkan kepada anda, wang yang tidak dilaburkan, saya angkat ambil kembali. Ingat 60 saat. Sila berbincang dan terus agihkan wang anda sejuta ringgit dengan pilihan jawapan anda, ular nak makan. Kita saksikan sekarang ini, where the money drop. Dua petak pilihan jawapan belum diberikan keputusan. Kita akan saksikan sekali lagi, where the money drop. Sila ambil kembali wang anda. Faiz dan Aisyah, sambil anda mengumpulkan wang, boleh tak nyanyi bersama dengan saya? Boleh, boleh. Kata, oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Rumput panjang sangat. Yes. Itu dia. Masih ada sejuta ringgit. Anda ada 6 soalan lagi dan kita bermain di soalan ketiga. Ya. Kita saksikan sekarang ini kategori untuk soalan ketiga. Kapal atau buah? Macam mana itu? Kapal. Kapal. Buah. Buah. Okey. Kami pilih buah. Buah. Buah adalah kategori pilihan anda di soalan ketiga. Masih 4 pilihan jawapan dan ini adalah pilihan-pilihan jawapan anda. Tanduk. Emas. Abu. Dan goreng. 1 juta ringgit untuk soalan ketiga. Aisyah, ini adalah soalannya. Di dalam sebuah pantun popular tradisi Melayu,
pisang apa yang dibawa berlayar? Adakah tanduk, emas, abu atau goreng? Faiz dan Aisyah, laburkan sejuta anda. Okey, tak rasa kita jawab pisang emas. Masa telah bermula. Yakin dengan jawapan anda? Pisang goreng bukan. Pisang tanduk. Emas di bawah belayar. Saya rasa pisang emas lah. Nenek saya selalu cakap dengan saya masa kita kecil ni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faiz dan Aisyah, saya telah beritahu kepada anda, jika tidak yakin, agihkan pelaburan. Anda degil, terus sertakan sejuta ringgit di emas. Tersaksikan hasil kedegilan anda, where the money drop. Sekali lagi, kita akan saksikan where the money drop. Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. Labur dan menang, itulah dia cabaran di sejuta ringgit money drop. Dan anda juga boleh merasakan cabaran itu, juga debaran yang peserta-peserta rasakan di sini dengan bermain secara online di www.moneydrop.com.my. Kita akan saksikan sekarang ini hasil kedegilan Faiz dan juga Aisyah, berhasil atau tidak, where the money drop. Aisyah dan Faiz, kedegilan anda berhasil. Ambil kembali sejuta ringgit milik anda. Sebenarnya jawapannya emas kerana pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Kita akan saksikan sama ada anda akan terus membawa sejuta ringgit ini pulang. Kita akan bermain di soalan keempat, separuh perjalanan cabaran di sejuta ringgit money drop. Faiz dan Aisyah, sudah bersedia? Dah. Kita saksikan kategori ke soalan keempat. Itik dan abu. Tadi pisang abu ni, abu pula. Kenapa abu je? Saya tak dapat. Kita pilih je lah mana-mana. Tak salah. Saya ambil abu. Abu? Abu adalah kategori pilihan anda di soalan keempat. Masih empat pilihan jawapan. Sejuta ringgit untuk dilaburkan di pilihan-pilihan jawapan ini. Abu Jahal. Abu Nawas. Abu Dajjal. Dan Abu Bakar. Masih memiliki RM1,000,000 di soalan keempat dan ini adalah soalannya. Seseorang yang pandai membuat helah juga dikatakan apa? Adakah Abu Jahal, Abu Nawas, Abu Dajjal atau Abu Bakar? RM1,000,000 untuk anda laburkan. Masa telah bermula. Okay, saya rasa Abu Bakar bukan. Abu Bakar bukan. Abu Dajjal. Abu Nawas. Okay, nak letak 30 bandar kat Abu Nawas. Seseorang yang pandai membuat helah juga dikatakan apa? Abu Jahal, Abu Nawas, Abu Dajjal atau Abu Bakar? Segerakan pelaburan. Berapa? Tinggal 20 saat sekarang. Tengah sana, hujung-hujung.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faiz dan juga Aisyah, di soalan keempat, anda bukan lagi bergelar jutawan kerana anda telah mengakhirkan pelaburan anda di mana anda telah meletakkan 2, 4, 6, 120,000 di Abu Jahal. Untuk Abu Dajjal, anda telah meletakkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 240,000 di Abu Dajjal dan selebihnya di Abu Nawas. Kita akan saksikan sekarang ini, where the money drop. RM240,000 dan anda dengar kata tadi derumannya jatuh ke bawah bilik kaca. Kita akan saksikan sekali lagi, where the money drop. Faiz dan Aisyah, anda masih memiliki RM640,000. Sila ambil kembali wang anda. Soalan sebentar tadi merupakan peribahasa, iaitu Abu Nawas bermaksud orang yang pintar membuat helah. RM640,000, anda baru saja selesai mengharungi separuh cabaran di RM1 juta money drop kerana anda masih ada 4 soalan lagi dan kita bermain di soalan kelima. Bagi soalan kelima ada sedikit perbezaan kerana di soalan kelima anda hanya diberikan 3 pilihan jawapan. Sudah bersedia? Mari kita saksikan kategori soalan kelima. Mitos dan bintang. Bintang. Saya tak pandai mitos. Saya pun tak pandai. Ui, bintang ke mitos? Bagaimana kategorinya? Kami pilih bintang. Bintang. Bintang adalah kategori pilihan di soalan kelima dan ini merupakan pilihan-pilihan jawapan anda. Luke Skywalker, Jabba the Hutt dan Indiana Jones. RM640,000 untuk dilaburkan di soalan kelima dan soalannya adalah, siapakah watak utama dalam filem Star Wars? Adakah Luke Skywalker, Jabba the Hutt atau Indiana Jones? RM640,000 untuk dilaburkan. Sila laburkan wang anda. Skywalker. Skywalker. Masa telah bermula. Jabba the Hutt tak pernah dengar. Ada Jabba. Ada tapi saya rasa bukan watak utama tu. Skywalker kan? Sila cakap kuat takut pasangan tak dengar. Skywalker. Indiana Jones mesti bukan kan? Indiana Jones. Dia naik kuda, dia tak ada terbang-terbang ni. Let's split. No, I rasa Skywalker. Tak payah split. Tak payah split? Tak payah split. Okay, let's. What? 30 saat saja yang tinggal. Betul dia aku. Yakin dengan jawapan anda? Dari 40. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. RM640,000 anda agihkan kepada dua petak pilihan jawapan. Anda telah meletakkan sebanyak RM80,000 di Jabba the Hutt. Kalau kata RM80,000 ni yang betul, bagaimana perasaan anda? I rasa still okay. Boleh sebab selesaikan sehingga ke soalan ke-8 dengan RM80,000 atau RM560,000. Tapi I nak yang RM560,000 juga. Sudah pasti.
Kita akan saksikan sekarang ini where the money drop. Keputusannya selepas ini, kita berehat sebentar. Kembali di Sejuta Ringgit Money Drop di mana Faiz dan juga Aisyah sedang menantikan hasil pelaburan mereka di soalan siapakah watak antara watak utama dalam Star Wars. Chewbacca, Chewbacca. Dan saya harap kepada anda yang bermain secara online juga mungkin memberikan jawapan yang sama atau sebaliknya. Kita saksikan where the money drop. Faiz dan Aisyah, anda masih memiliki RM560,000. Sila ambil kembali wang anda. Luke Skywalker yang dilakukan oleh Mark Hamill di dalam filem Star Wars. Tak tengok Star Wars? Tengok yang wong-wong je. Wong-wong je kata tengok. Anda ada RM560,000. Hanya 3 soalan lagi bermain di soalan ke-6. Ingat, teruskan perjuangan, teruskan pertahanan wang milik anda. Kita saksikan sekarang ini kategori untuk soalan ke-6. Kandungan dan indah. 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 Kami pilih indah. Indah adalah kategori pilihan anda dan ini merupakan pilihan-pilihan jawapan anda. Museum, gereja dan masjid. Dan sudah pastinya kita akan saksikan sekarang ini soalan ke-6 dari 8 soalan. Hagia Sophia di Istanbul pada asalnya adalah sebuah apa? Museum, gereja atau masjid? Sila laburkan wang anda. Masa telah bermula. Istanbul dekat Turki. Yes. Kita tahu Turki dulu banyak masjid. Mantap. Zaman kerajaan Osmania. Atau masjid. Dan saya rasa sekarang dia adalah muzium. Mungkin dulu. Laburkan wang anda segera. Masa tinggal cuma lebih kurang 30 saat. Jika tidak yakin, agihkan pelaburan anda. Okey, saya nak lebih kat masjid. Berapa? Tengok berapa. 13. 13. 13 sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah 2 kali saya saksikan Faiz di saat-saat akhir mengambilkan sejumlah wang dari petak pilihan jawapan yang lain dan letakkan kepada petak pilihan jawapan yang lain. Saya harap itu berhasil kerana anda telah meletakkan sebanyak 2, 4, 6, 8, 10, 11, RM220,000 di gereja dan juga selebihnya di masjid. Di soalan ke-6 kita saksikan sekarang ini, where the money drop. Aisyah dan Faiz, anda masih memiliki RM220,000. Sila ambil kembali wang anda. Aisyah dan Faiz, saya harap anda teruskan mempertahankan wang anda kerana anda masih lagi memiliki RM220,000. Hanya 2 soalan lagi. Bermain di soalan ke-7. Perlu saya ingatkan kepada anda,
Oh adik-adikku berdua. Satu bungkusan berjumlah RM20,000. RM20,000. Boleh kahwin tau. Kita saksikan sekarang ini kategori untuk soalan ketujuh. Laut dan rock and roll. Saya tak tahu rock and roll. Rasa kita pilih laut. Laut. Laut? Laut. Laut adalah kategori pilihan anda di soalan ketujuh. Masih tiga pilihan jawapan dan ini merupakan pilihan jawapan anda. Judi. Zheng He. Dan Lin Pao. Soalan ketujuh. Soalan kedua terakhir. Dan soalannya adalah, pengembara dan pelayar agong dari China, Cheng Ho, juga dikenali dengan nama apa? Adakah Zhu Di, Zheng He atau Lin Pao? RM220,000 untuk anda laburkan. You tak tahu langsung? Tak tahu. I tak tahu langsung. I rasa kita split duit ni. Masa telah bermula. Sekarang, you rasa mana jawapan yang bukan? I rasa Zhu Di ni macam nama Melayu je. Lingpo. 20 saat telah berlalu sekarang ini. Sama rata. Dua je kan? I nak jawab ni. I nak lingpo. Kejap, biar sama rata. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Aisyah dan Faiz. Faiz, saya harap keputusan anda betul meletakkan wang di Lin Pao kerana Aisyah ingin meletakkan di Zhu Di sebentar tadi. Dan anda menarik wang itu ke Lin Pao dan kita saksikan sekarang ini. 2, 4, 6. RM120,000 untuk Lin Pao. Jika Zhu Di adalah jawapannya, saya rasa Faiz, anda harus ucapkan maaf kepada Aisyah. Kita akan saksikan sekarang ini where the money drop. Telah beritahu sebentar tadi. Kita akan saksikan sekali lagi. Where the money drop. Kita berehat sebentar keputusannya selepas ini. RM1,000,000 money drop di mana sebentar tadi kita saksikan bagaimana Faiz mengambil RM120,000 dari keputusan Aisyah dan terus kehilangan RM120,000. Kita akan saksikan sekarang ini sama ada keputusan mereka bersama RM100,000 di Zheng He berhasil atau tidak. RM100,000, kalau kata anda dapat RM100,000 ni, Faiz dan Aisyah, apa yang anda akan lakukan? Nak buat apa dengan RM100,000 ni? Bagi sama rata 50-50. Itu sudah pasti. Satu, bagi sama rata. Dua, minta maaf dengan si Aisyah. Rasa-rasa nak... Tak beli? Tahu lah, ikut dia nak pergi mana. Ya. Yeah. Tadi cakap kawan, tiba-tiba ikut cakap orang perempuannya. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drop. Sila ambil kembali wang anda. Yeah. Bravo.
RM100,000. Faiz, saya tugaskan anda minta maaf kepada Aisyah. Sebentar tadi anda kehilangan RM120,000 kerana hasil daripada... Kau marah dia? Marah. RM100,000. Satu soalan lagi. Tanya Faiz dan Aisyah, anda sampai ke penghujung cabaran RM1,000,000 money drop. Di mana? Di soalan ke-8, anda berpeluang 50-50. Berjaya atau tidak? Pulang dengan RM100,000 atau pulang dengan tangan kosong? Kerana di soalan ke-8, anda hanya diberikan dua pilihan jawapan. Soalan ke-8. Sudah bersedia? Dah. Sudah bersedia? Yes. Kita saksikan kategori soalan ke-8. Empire dan kuasa. Empire. Bagaimana? Aisyah dan Faiz? Kuasa. Empire. Kami pilih Empire. Empire adalah kategori untuk soalan terakhir dan ini merupakan dua pilihan jawapan anda. Alexander the Great. Julius Caesar. RM100,000 mungkin anda bawa pulang kerana anda hanya harus memilih satu petak pilihan jawapan. Dan soalannya adalah Vini Vidi Vici, I came, I saw, I conquered adalah ungkapan siapa? Alexander the Great atau Julius Caesar? RM100,000 untuk anda laburkan. Sila laburkan wang anda. No. Sabar. Masa telah bermula. Julius Caesar. Vini Vidi Vici. Julius Caesar mana? Julius Caesar, Rome. Dia pegang duit ni. Cium dulu. Ini last kita nak pegang. ...20 saat telah berlalu. Tak pasti ya. Saya tahu ni. Vini Vidi Vici. Saya tak dengar. Vini Vidi Vici, I came, I saw, I conquered adalah ungkapan siapa? Alexander the Great atau Julius Caesar? Julius Caesar, kita cakap kali ini. Kita baca. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faiz dan Aisyah, sebelum kita ketahui apakah keputusannya, terbuka untuk Faiz dan Aisyah dah telah sampai ke penghujung cabaran dari RM1,000,000 money drop. Berada di soalan ke-8, RM100,000 dilaburkan di Julius Caesar. Buat kali terakhirnya, anda bakal saksikan where the money drop. Merupakan pemilik RM100,000. Itu dia. Tanya Faiz dan Aisyah, bagaimana perasaan dan apa anda akan lakukan? Buat kali terakhir saya tanya dengan RM100,000 anda ni. 20% saya akan bagi kepada parents saya dan selebih saya akan invest untuk dapat yang macam awal tadi. Bagus. Aisyah, jangan menangis Aisyah. Anda baru menang RM100,000. Saya nak bawa parents saya pergi haji.
Itu adalah niat yang begitu mulia. Faiz dan Aisha, terima kasih anda telah melalui cabaran RM1,000,000 money drop dan membawa pulang RM100,000. Terima kasih bermain di RM1,000,000 money drop. Aisha, sila ambil wang anda. Itu dia Faiz dan Aisyah yang berjaya membawa pulang RM100,000. Tepukan saya kita Faiz dan Aisyah. Woo. Wow. Rasa macam saya pula yang menang RM100,000. Itu dia tadi Faiz dan Aisyah baru saja melalui cabaran 8 soalan di RM1,000,000 money drop dan mereka telah fikir labur dan menang RM100,000. Dan seperti biasa kita sekarang ini bersama dengan pengawal keselamatan kita yang berada di atas pentas bersama set terbaru RM1,000,000. Kita akan saksikan peserta seterusnya. Adakah nasib mereka sama dengan Faiz dan juga Aisyah? Berikan tepukan gemuruh untuk Balqis dan Laila. Balqis ke RM1,000,000 money drop. Apa khabar? Baik. Ni adik beradik ke mak dengan anak ni? Agak-agak. Adik beradik lah tengok. Pasangan ibu dan anak. Ya. Yeah. Ibu dan anak. Ya. Ibu dan anak, sekarang saya serahkan RM1,000,000 di atas meja ini untuk anda. Anda merupakan jutawan sekarang. Anda boleh pegang rasa tak apa yang sahaja. Boleh, anda. Ya, boleh, 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 boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama kali. Pertama kali sih. Itulah panas lagi kan? Panas lagi sih. Ah, tu. Ah. Tak ada rezeki. Janganlah lama sangat pegang. Nanti kan nanti kena bagi duit pula. Okey, anda telah tahu macam mana untuk bermain? Yeah. Kalau sudah bersedia? InsyaAllah. Sudah bersedia? InsyaAllah. Kalau begitu, mari kita mula bermain RM1,000,000 money drop. RM1,000,000, 8 soalan dan ini merupakan kategori untuk soalan pertama. Merdu dan tua. Merdu kot. Merdu? Lagu kot. Bagaimana? Mama tahu kan lagu. Okay. Sila pilih kategori anda. Okay. Saya pilih merdu. Okay. Merdu adalah kategori pilihan anda dan pastinya soalan pertama, 4 pilihan jawapan untuk anda. 1 2 3 dan 4. RM1,000,000 untuk dilaburkan dari soalan pertama dari 8 soalan dan soalannya adalah dalam lagu Burung Kakak Tua, gigi nenek tinggal berapa? 1, 2, 3 atau 4? Sila laburkan wang anda. Bismillahirrahmanirrahim. 2, Emma. Confirm? 2. Masa telah bermula. Macam mana lagu dia? Lupa. Burung Kakak Tua, tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Okey. Yakin dengan jawapan anda? Stop je lah masa tu. Baiklah, Balqis dan Laila, kita samakan masa untuk mereka. Merdu suara anak-beranak menyanyi di RM1,000,000 money drop. RM1,000,000 untuk pelaburan anda di peta pilihan jawapan 2. Kita saksikan sekarang ini. Mudah-mudahan. Where the money drop. Masih bergelar jutawan. Ya, ya sana. Sila ambil kembali wang anda. Laila dan Balqis masih lagi bergelar jutawan. Tahniah anda berjaya menjawab soalan pertama. Sudah bersedia untuk soalan kedua? Ya, dah mah. Sudah? Dah, mak, saya dah, saya dah. Untuk soalan kedua, kategorinya di minggu hadapan. Kerana kita akan bermain di minggu hadapan. Kita telah tamat masa, kita sampai ke penghujung. Dan kepada anda, teruskan bermain secara online di www.moneydrop.com.my. Kita beri Laila dan Balqis balik seminggu sebagai jutawan. Kita bertemu minggu hadapan bersama saya AC Mizal, pastinya di RM1,000,000 money drop.